pon masuk. Bisa anu karo Mas. Wah, Pace lupa lu. Tos. Saat ini sudah 18 pemain, untuk yang 22 pemain kita masih dalam tahap seleksi berjalan. Ada target Mas pembentukan tim ini akan selesai kapan Mas? Insya Allah 2 minggu lagi kita sudah umumkan nama-nama pemainnya sudah fix. 30 pemain yang akan didapatkan di Aspor. Sejauh ini ada kendala selama proses persiapan? Tidak ada kendala, alhamdulillah berjalan lancar. Komposisi pemain mayoritas dari mana Mas? 90% Putra Tulungagung, yang sebagian dari Kediri Blitar. 2 ada, Blitar, 5 Kediri. Ada dari pemain luar? Papua 1. Kornikus, Nikus AC. Mas, ini memang memperhatikan putra daerah Mas? Ya, kita mengutamakan putra daerah untuk lebih apa, memberikan kesempatan untuk membuktikan kualitas mereka di tingkat Jawa Timur dan nasional, dan yang saya harapkan dari putra daerah ini menjadi tulang punggung nanti di masa mendatang. Dan akan menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya.